Dua hari pasca penerapan uji coba kenormalan baru, sejumlah warga masih banyak yang tidak tertib atau tidak memakai masker. Dalam razia yang digelar petugas gabungan pada Kamis siang di kawasan Jalan Soekarno-Hatta, masih banyak pengguna jalan yang kedapatan tidak memakai masker. Selain diberi peringatan, para pelanggar ini juga dihukum untuk menghafal Pancasila serta push up sebanyak 5 kali. Parahnya, ada sejumlah anak muda yang sempat tidak hafal Pancasila hingga harus mengulang hingga beberapa kali. Berbagai alasan para pelanggar pun dimunculkan ketika ditanya petugas, mulai kelupaan dan terburu-buru, termasuk sudah membawa tapi tidak dipakai dengan alasan masih belum terbiasa. Ini masih banyak kita temui warga masyarakat yang memang kurang menyadari terkait dengan penggunaan masker. Kemudian yang tidak memakai masker tentunya akan kita berikan sanksi ringan yang terpanjang. Pertama, kita suruh pilih push up atau pilih penyanyi. Banyak yang ada yang push up, ada yang nyanyi. Kemudian setelah itu kita berikan masker, kemudian kita berikan arahan. Petugas mengaku saat ini memang hanya melakukan himbauan dan memberikan sanksi ringan. Namun jika uji coba ini benar-benar diterapkan, pelanggar bakal diberi sanksi tegas, termasuk denda. Dari Ponorogo, Sumarno, Garda TV.